حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن استنى بسنته ثم إلى يوم الدين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين saudaraku sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka ataupun tidak, siapapun yang berada di mimbar ini akan mengulangi pesanan yang sama diulang-ulang saban minggu untuk mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, syukur dengan nikmat dan tidak kufur dengan pemberian, laksanakan perintah dan meninggalkan kemungkaran. Semoga kehidupan kita ini memberi jaminan yang terbaik untuk menuju ke negeri akhirat dan seterusnya masuk ke syurga Allah Azza wa Jal insyaAllah. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, kesemua di kalangan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menempatkan agama di dada-dada mereka bukan satu perjuangan yang mudah. Sebaik sahaja mengisytiharkan bahawa agama mereka Islam, di kalangan mereka yang menjadi musuh utama adalah ahli keluarga mereka sendiri. Di kalangan sahabat, ada yang setiap hari meninggikan, mengikuti, menjulang, menyanjungi Rasulullah. Tatkala dia pulang ke rumah, orang pertama yang caci maki Rasulullah itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana mungkin dia telah berada di dua persimpangan? Tatkala ketika dia memilih Rasul, maka dia telah pun meninggalkan ibunya. Sekiranya dia memilih ibu, maka dia telah meninggalkan Rasulnya. Kesemua di kalangan para sahabat berjuang dengan penuh luar biasa untuk menempatkan agama di dadanya, walaupun mereka mengetahui bahawa musuh mereka nanti adalah dalam kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Allah, di kalangan para sahabat, tidak semua di kalangan mereka berada dalam tempoh Islam untuk satu tempoh yang cukup lama. Ada di kalangan mereka hanya beberapa tahun sahaja Allah memberi keizinan untuk menikmati agama ini, sehingga akhirnya dia gugur syahid di medan peperangan. Mengambil satu kisah seorang sahabat yang cukup harum namanya di atas lembaran sejarah, bahkan cukup wajar sirah lelaki ini ditulis menggunakan tinta emas di atas seluruh lembaran perak. Sa'ad ibn Mu'adh Al-Ausi Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Dia memeluk Islam di usia 30 tahun, iaitu setahun sebelum berlakunya peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah Al-Munawwarah. Dia memeluk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair, yang telah pun lebih awal Rasul mengirim Mus'ab menuju ke sana untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Yathrib. Apabila Rasul berhijrah, dia sempat menyertai peperangan 3 kali bersama dengan Rasulullah, Badar Al-Kubra, Uhud dan juga Khandaq, ataupun juga dikenali sebagai peperangan Ahzab. Apabila dia masuk dalam peperangan Ahzab, di saat peperangan itu cukup getir dan menakutkan, umat Islam berdepan dengan 6 ke 7 kabilah Arab yang bersatu, yang masing-masing ingin menjatuhkan agama Allah Azza wa Jalla. Apabila berjuang di dalam medan jihad, sudah pasti yang dipertaruhkan adalah nyawa. Ketika mana peperangan itu berlangsung, maka akhirnya Sa'ad ibn Mu'adz, dia dipanah sehingga tembus dadanya. Orang-orang di kalangan para sahabat memapahnya, membawanya menuju ke masjid untuk mendapatkan rawatan, dan dia dibersihkan luka di situ. Namun yang menjadi kekuatan kepada tentera-tentera Islam, di saat tubuhnya dalam keadaan luka parah, tatkala dicabut sahaja anak panahnya, berhamburan tanah, berhamburan darah membasahi tempat yang ada. Waktu itu dia masih lagi mampu untuk menyebut, dan dia mengungkapkan satu doa yang memberi kekuatan kepada seluruh tentera-tentera Islam. Apa yang disebutkan oleh Sa'ad ibn Mu'adz? Dia berdoa dengan menyebut, Allahumma in kunta abqaita min harabi Quraishin syai'an fa'abqini laha. Ya Allah, sekiranya masih ada pertempuran dengan tentera-tentera Quraisy, berikanlah nyawa ataupun hidupkan aku untuk bertemu dengan mereka. Fa innaha la qauma ahabbu ilayya min an ujahidahum fika min qaumin adhu nabiyyika wa kadzabuhu wa yu'dhuh. Sesungguhnya tidaklah aku mengasihi satu kaum untuk aku lawan mereka, yang mana kaum ini telah pun lebih awal menyakiti Rasul, mendustakan Rasul dan mengusir Rasul daripada tempat kediamannya. In kunta wada'tal harba bainana wa bainahum, Tuhan, sekiranya inilah terakhir pertemuan antara kaum muslimin dan juga tentera-tentera Quraisy, faj'alha li shahada, jadikanlah apa yang berlaku ke atas diri aku ini syahid kepadamu. Jadikanlah luka ini sebagai tanda aku syahid ketika mana aku bertemu denganmu. Wala tumitni hatta tuqirra aini min bani Quraizah. Dan jangan sesekali engkau matikan aku sebelum engkau sejukkan mata aku ke atas bani Quraizah. Baik. Apa yang dilakukan oleh bani Quraizah? Duri dalam daging. Tatkala dia telah pun melakukan mesyuarah dan sudah mengambil kata putus bahawa tidak mungkin sesekali Bani Quraizah ini belok daripada tentera Islam, tapi akhirnya yang berlaku tidak sebegitu. Lalu diringkaskan cerita, apabila Bani Quraizah kubu mereka ditawan oleh tentera-tentera Islam, baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bani Quraizah, siapakah yang kamu ingin memutuskan hukuman ke atas diri kamu terhadap apa yang telah pun kamu lakukan? Maka mereka menyebut, kami ingin yang menjatuhkan hukuman ke atas kami Sa'ad ibn Mu'adz, kerana kami mempunyai perjanjian dengan dia. Waktu dipanggil Sa'ad ibn Mu'adz, dibawa dalam keadaan luka, Rasulullah SAW bertanya, wahai Mu'adz, mereka meminta agar kamu yang menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Apapun hukuman yang kamu jatuhkan pada hari ini akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW,
Benarkah begitu ya Rasulullah? Adakah hukuman yang akan aku sebutkan ini kamu redainya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut qala na'am ya. Lalu dia menyebut tiga perkara. Pertama, kesemua lelaki dalam kalangan tentera-tentera Bani Khuraizah yang telah pun akil baligh, kesemua dalam kalangan mereka dibunuh tanpa seorang pun ditinggalkan hidup. Yang kedua, di kalangan wanita dan anak-anak dijadikan tawanan hamba sahaya kepada orang-orang yang beriman. Ketiga, harta rampasan perang itu dibahagikan seadil-adilnya tanpa ada seorang pun dalam kalangan yang menerima itu tidak berpuas hati. Ketika Rasulullah SAW mendengar hukuman seperti itu, lalu Nabi yang mulia menyebut laqad yahkumallahu alaih. Apa yang telah pun kamu sebutkan tadi, itulah yang telah pun Allah berikan hukuman ke atas mereka. Yang mana Allah telah pun menetapkan hukuman seperti ini, Allah redha terhadap apa yang telah pun kamu sebutkan tadi. Allahu Akbar. Dia meninggal dunia dalam peperangan ini. Di saat seorang diri di dalam kemah, sahabat lain ada yang melihat darahnya mengalir. Dia meninggal dunia dalam keadaan usianya baru sahaja 36 tahun. Sedangkan dia memeluk Islam di usia 30 tahun. 6 tahun yang telah dia persembahkan di atas agama Tuhan ini. Allah Azza wa Jal mengangkat kemuliaannya luar biasa. Di dalam riwayat hadis disebutkan bahawa tatkala pada hari Yaumul Khandaq atau Yaumul Ahzab, meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz, ihtazal arshu limauti Sa'ad ibn Mu'adz. Arash Allah itu bergegar, kata Imam Bukhari dalam sahihnya. Nomor hadis 3803. Ini disebut oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 2466. Bahkan jenazah dia itu diusung oleh para malaikat sejumlah 70,000 yang akan mengiringi ruhnya naik ke hadrat Allah Rabbul Jalil. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi di dalam Jami' Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3849. Kesemua ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka orang-orang yang telah pun berjuang di atas jalan Tuhan, di saat di mata musuh mati si fulan, maka kalah ataupun binasalah mereka, tidak. Mati seorang, akan ada penerus, peneraju kepada mata rantai ini, sehingga agama yang mulia ini kembali tertegak di atas bumi yang tercinta. Iaitulah manusia akan menuju kebenaran, mengambil jalan pulang untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li walakum wa lisairil muslimin wal musliman fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى وبعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya berselawat ke atas Rasulnya. Maka Allah menyeru kepada sekalian orang-orang yang beriman, kepada siapa lagi kalau bukan kepada kita. Maka berselawatlah kamu dengan salam hormat penuh sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal haja. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah. Allahumma ihdi wa waffiq sultanana jalalatal malikina al mu'azzam sultan Selangor as-sultan Sharafuddin Idris Shah al-Haj ibn marhum as-sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Haj. Allahumma adim al-auna wal hidayata wat tawfiq was-sihhata was-salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dhal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة في فلسطين في الدولة الإسلامية في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا شكرا ونحمده حمدا حمدا. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.